get kepiye. Merah. Ali merah. Silhouettes of you are like a doll. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kota Susu Boyolali. Yang mana ini aku lagi mau ganti oli wong. Ganti oli filter. Terus mau coba juga ini aku pakai oli Delta Loop. Karena dari masukan teman-teman juga katanya untuk Delta Loop itu bagus untuk elop, itu aman juga. Karena pakai Meditran ya, itu katanya penguapannya banyak. Jadi banyak saran dari teman-teman itu coba ke Delta Loop gitu. Akhirnya ini tadi kebetulan untuk di sini Meditrannya lagi kosong. Akhirnya jero anu baute melu mubeng. Wedokane. Wedokane melu mubeng. Ini bang. Banku depan itu berowal seperti ini wong, sayang banget ya. Ini waktunya dibalik cuman malah belum sempet. Ini aku mau berangkat ya, hari ini mau berangkat dulu untuk kiriman ke Jakarta. Oh, ini berowal ini perlu aku ukur ini, cuman udah ada di sekitaran 3 bulan apa 4 bulan ya, masih setebel ini. Awet sih, tapi kok tetap ngeruwal itu yang kupikirkan. Delta Loop galonan wang. Ini Delta Loopnya Delta Loop galon aku. Tapi dilihat dari kekentalannya kita beda nggih. Lebih pekat nggih. Boten kenal tapi pekat. Oh, pekat. Beda ternyata, wong. Ini banyak teman-teman memakai itu rata-rata penggantian rutin di 10.000, cuman banyak yang pakainya di 12.000 juga. Merah. Ali merah. Semoga aja bisa nyaman, enak. Ini nanti tuman ya, pakainya Delta Loop terus. Sekalian cek oli gardan wong, karena udah lama banget ya. Ini dari aku dapat si Blue Sky, baru ngecek ini, udah setahunan. Ini penasaran aku dengan olinya. Dan akhir cerita, ini warnanya udah gak karu-karuan. Ini aku ganti ya, sekalian lah. Ini karena untuk gardan kan jarang banget ganti. Ini entah kapan ya yang ganti, karena kemarin aku dapet itu cuman aku jog aja. Terus ya wis lah, kita mulai awal. Gak tahu karena mungkin dari yang pemilik lama itu gantinya kapan aku gak tahu juga. Saya atas sih, berarti ada yang tahu buka ya itu ya. Modelan plastik-plastik ya wong. Gek kepiye. Loh.
Biar enak untuk nyototinnya. Kelar mat. Ini bawa batas rasa, bawa batu wang. Bon, mendel mawan kula jeng-jeng kengkilan mangke empuk-empukan. Ini aku bawa bata 7.000 wang. Segini. Gerbang tol Banyumanik. Ini istirahat sejenak. Lama banget juga aku enggak istirahat di sini ya. Karena biasanya aku istirahat itu ada di gerbang tol Kali Kangkung. Cuman karena memang ini muatannya berat ya, Wong. Ini aku perdana bawa bata merah sebanyak 7.000 yang mana untuk per bijinya ada sekitar 1,5 kilo, berarti udah ada 10 koma ya. Berat ya, Wong, kayak batu. Aduh. Cuman ya wis enggak apa-apalah. Ini kita coba, yang mana cobain langsung lain jauh banget. Ini aku besok tujuan ke Serang. Aku tujuan ke Serang. Ya, sesampailah. Pelan-pelan aja, enggak mau aku. Ini sayang banget ya, banyak panas kok. Karena memang untuk teman-teman lah yang sering lewat jalur sini, tol Boyolali Semarang, itu udah pasti naik turunnya lumayan banyak ya, Wang. Apalagi kalau kenceng-kencengan ini di sini, ini banyak yang istirahat ada di depan sana tuh. Depan sana habis loketan mobil kecil yang ini ya, loketan digunakan waktu hari raya biasanya pas macet-macet banyak itu pakainya kan ini istirahat ada di depan sana. Cuman ini aku istirahat di sini karena memang aman, ada dari ini pengamannya ini. Oh ya, ini bahas untuk oli ya. Untuk oli tadi aku itu oli mesin, sama sekalian aku ganti oli gardan. Tadi aku habis di 1 juta. Jadi memang harganya lumayan ya, Wang. Untuk filter aku ganti juga. Filter oli aku ganti, habisnya di 1 juta. Pas, tidak kurang tidak lebih gitu. Semoga aja enak lah. Cuman dari hitungan teman-teman juga, kita pemakaian lebih lama untuk harga oli memang sedikit lebih mahal ya, tergolong mahal lah. Di sekitar di 70 ribuan kalau nggak salah ya, tadi lupa aku. Sekitar pokoknya sama oli gardan itu tadi 250 untuk gardan 1 galon ya. Satu jerigen ya, galonan asli dari pabrikan itu pas satu di harga 250.000. Habisnya jadi 1 juta pas. Ini Mas Wisnu tidur pulas, yang mana tak suruh tidur perjalanan. Biasanya aku dari sini sampai di Pekalongan itu paling sekitar 2 jam ya, karena banyak ngetol juga. 2 jam kita jalan enggak begitu buru-buru, udah sampai. Cuman untuk ini nanti kayaknya enggak sampai lah. Aku pelan-pelan jalan paling 40 45 gitu, kayak bawa batu lah ngomong ban aku. Enggak mau aku memaksakan. Karena memang aku sendiri juga tidak mau lah muatan yang nyetut-nyetut. Oke, jadi itu sedikit video dari saya, hiburan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.